بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوم مسلمين مسلمات جماعة قوم مسلمين dimanapun berada yang telah menunaikan ibadah salat tarawih maupun yang tentunya masih menjalankannya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang ke-6. Alhamdulillah, kita telah menunaikan 5 kali kewajiban kita melaksanakan ibadah siam Ramadan di saat yang kita sama-sama ketahui saat yang berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, saat pandemi COVID-19. Semoga tentunya tidak mengurangi kekhusyuan kita beribadah di rumah, ya, berjamaah bersama keluarga, dan begitu pula menambah kekhusyuan kita dengan bertadarus membaca Al-Quran bersama keluarga. Tentunya tidak ada sesuatu hal yang apa yang kita hadapi, apa yang kita ada padanya dari segala keadaan, tentunya itu adalah merupakan ketentuan dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mari senantiasa kita menghaturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita qudwah hasanahnya, contoh-contohnya dalam segala hal melaksanakan ibadah, terkhususnya bagaimana melaksanakan ibadah Ramadan. Terkadang beliau melaksanakannya di Madinah, terkadang juga disebutkan beliau melaksanakannya di luar Madinah dalam keadaan mukim, dalam keadaan musafir, dalam keadaan beliau pernah melakukan peperangan, ya, dalam kondisi aman, dalam kondisi kedaruratan pula, sehingga disebutkan dalam Al-Quran yang sangat komprehensif tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 dan selanjutnya disebutkan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di sana disebutkan bahwasanya Ramadan telah dilalui oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang mereka dalam kondisi sehat, terkadang kemudian juga ada dalam kondisi sakit, terkadang pula ada yang dalam kondisi mereka musafir, begitu juga dalam kondisi mukim. Dalam setiap itu telah Allah Subhanahu wa taala terangkan, dan begitu pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah contohkan kepada umatnya bagaimana untuk melaksanakan ibadah dalam kondisi apapun. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema dari kuliah singkat kita pada malam hari ini adalah kita mengkaji dalam topik apakah COVID, ya, corona virus disease 19 itu merupakan musibahkah dia, ataukah merupakan sebagai ujian untuk kita kaum muslimin, dan begitu juga mungkin boleh kita katakan untuk bangsa kita, atau bahkan kemudian karena sudah sifatnya ini adalah pandemi, mungkin untuk seluruh manusia di atas muka bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita, dialah yang menciptakan kebaikan, dan begitu juga dialah yang menciptakan pula
suatu hal yang buruk. Dan segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tentunya dengan hikmahnya dan begitu pula dengan qadar dan ketentuannya. Sudah merupakan dari hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan dua hal itu atau satu hal itu dengan berlawanan atau berpasangan. Ada kondisi sehat dan begitu pula juga ada kondisi sakit. Ada di mana kondisi seseorang dalam keadaan baik, begitu juga terkadang manusia atau seorang itu dalam kondisi yang tidak baik. Nah, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, COVID-19 itu adalah sebagaimana yang disebutkan adalah merupakan virus. Virus yang mendatangkan sesuatu hal yang memudaratkan, satu hal yang menyakitkan. Maka artinya bolehlah kita mengatakan kalau kemudian virus ini adalah virus yang tidak menguntungkan, virus yang mendatangkan sesuatu hal yang buruk. Karena ternyata di sana juga ada sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan yang juga namanya juga virus, namun tentunya dia mendatangkan satu hal yang menguntungkan. Maka dari sini kita menyebutkan bahwasanya sesungguhnya sesuatu hal yang tidak menguntungkan, sesuatu hal yang tentunya dalam kacamata kita itu tidak mengenakkan, asalnya itu adalah merupakan satu hal yang kita boleh katakan itu adalah satu hal yang kita ditimpakan dengan suatu hal yang tidak baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pertama tentunya kita akan mengolah topik pembicaraan kita ini dari pertama dengan memaknai bahwasanya apakah itu musibah. Musibah bisa diartikan adalah satu ucapan yang sesungguhnya itu ditujukan untuk sesuatu hal yang menyakitkan, sehingga boleh kalau kita katakan di bahasa kita musibah itu ibaratnya adalah suatu petaka, ya, atau di dalam bahasa boleh kita katakan dalam bahasa Qur'annya itu azab gitu. Jadi satu petaka. Adapun kalau itu adalah ujian, ya, ujian itu adalah kalau di dalam bahasa Arab boleh dikatakan ibtila atau imtihan, ya. Maka imtihan boleh dikata itu adalah satu proses untuk seseorang mendapatkan sesuatu hal yang lebih tinggi atau satu perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Maka dari itu kaum muslimin muslimat pendengar pemirsa dimanapun berada, maka mari kita lihat dari kaca pandang, ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya kalau kita mengatakan satu itu adalah bahasa musibah, maka musibah itu dalam bahasa Al-Quran adalah segala perkara yang kemudian ditimpakan kepada orang yang beriman, baik dari keburukan maupun satu hal yang baik. Maka sebenarnya itu adalah boleh dibahasakan dalam bahasa Arab dengan mengatakan dia ditimpakan satu hal yang baik, dan biasa juga dikatakan satu hal yang tidak baik. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan apa saja yang menimpa kalian, nah di sini tadi kita katakan satu hal yang mencelakai kalian, petaka yang menimpa kalian, ya, min sayyatin, nah dikatakan di sini adalah satu hal yang sayyah, yang buruk, fabima kasabat aydikum, maka itu adalah satu hal yang bersumber dari perbuatan kalian. Maka disebutkan secara langsung di sini bahwasanya satu penyebab dari yang kalau dikatakan itu adalah suatu musibah, maka dia adalah berkat dari perilaku manusia. Kasabat biasa dikatakan di sini adalah perilaku buruk atau dosa atau maksiat yang manusia itu lakukan. Begitu pula ketika bahasa
musibah ini disebutkan sebagai makna dari makna itu adalah siksa. Ya, maaf. Maka dikatakan bahwasanya siksa itu boleh jadi adalah merupakan satu pendahuluan dari siksa yang Allah Subhanahu wa taala ancam seseorang karena melakukan satu salah dan dosa. Nah, disebutkan bagi orang-orang yang beriman bahwasanya satu hal yang menimpa dia dari uqubah, ya kalau kita boleh katakan dari satu petaka, ya sebenarnya itu adalah merupakan satu hal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya satu hal yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di mana seorang yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala segerakan untuknya ya satu ujian atau satu petaka di ya di dunia. Ini disebutkan idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira yu'ajjilu lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi ash-sharra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yawm al-qiyamah. Allah apabila menghendaki kepada hambanya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala segerakan untuknya satu ya al-'uqubah, ya ini balasan di dunia. Dan sebaliknya wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan apabila diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba untuk ada padanya keburukan, maka Allah menahan untuknya dosanya sampai nanti di mana akan dicukupkan dengannya siksa nanti di akhirat. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menimbang dari konteks ini ya tentunya ya bahwasanya segala sesuatu untuk orang yang beriman dalam konteks di mana melihat ini adalah merupakan hal yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kacamata pandang ini, pertama kiranya kalau dipandang itu adalah sebagai satu hal yang ditimpa dari satu petaka, maka seorang mukmin, seorang yang beriman mengakui akan kesalahan-kesalahan yang yang dia lakukan, sehingga dengannya tanpa dia sadari sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menghapuskan darinya dosa dan Allah selamatkan dia naudzubillah kemudian dari siksa yang lebih besar nanti di akhirat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemudian ya kalau kita sebut juga segala apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, lazimnya itu adalah juga untuk meningkatkan ya derajat hambanya, untuk meningkatkan derajat hambanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan untuk hambanya ya, setiap hambanya ini Allah Subhanahu wa taala tentukan padanya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun derajat ini jemaah rahimakumullah ya, tentunya usaha untuk mendapatkannya itu adalah satu hal yang tentunya berat dan sangat sulit ya, sangat sulit, karena sesungguhnya nilai yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk mendapatkan predikat dari predikat yang tinggi di sisinya itu diperlukan satu mujahadah yang sangat sangat tinggi. Namun disinilah di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Agung ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Dengan satu usaha-usaha kecil yang Allah Subhanahu wa taala ridai dengannya, seorang bisa kemudian mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kemudian manusia kita ini jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkadang lalai dengan satu hal yang kemudian dengannya kita mendekat dan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang datanglah satu musibah, datanglah suatu musibah yang kemudian dengan itu tanpa kita sadari sebenarnya adalah satu
hal yang nilainya kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita. Mari kita dengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal 'abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatan lam yablughha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw malihi aw waladihi. Seorang hamba apabila memang telah Allah Subhanahu wa taala ya di dalam catatan ya alkitabnya, di catatan qadarnya bahwasanya dia telah dicatatkan seorang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian amalnya belum bisa untuk sampai kepada derajat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ya, maka Allah memberikan padanya satu ya ujian yang dengannya ya Allah meninggikan derajatnya, baik itu ujian di dalam ya jasadnya, tubuhnya, atau dalam hartanya, atau di dalam ya atau ujian dengan anaknya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan inna idhamil jaz inna idhamal jaza ma idhamil bala, sungguhnya derajat atau jaza imbalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala atau pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu juga berbanding dengan besarnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji seorang hamba. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari kaca pandang, kalau kemudian setiap kita apakah kemudian ya dengan dampak dari maaf ya COVID-19 ini, memang ada yang terpapar langsung, ada yang kemudian maaf ya terjangkit langsung, terkena langsung. Namun kita melihat bagaimana kondisi kita saat ini, kita masih stay di rumah kita, lalu kemudian ya mungkin lebih lanjutnya ada satu kondisi memang kita tidak bisa kemudian untuk lebih leluasa kemudian keluar dari rumah. Semuanya ini adalah satu dampak dari dampaknya. Nah, sekiranya kemudian di sana kita tetap dalam kondisi bersabar, kondisi kita ya meridai apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, maka disinilah dia nilai yang akan kita dapatkan. Disebutkan faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhta, maka siapa yang kemudian ya ridha dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kemudian Allah akan memberikan kepadanya keridhaan. Dan sebaliknya, seorang yang apabila dia merasa mangkel, marah, tidak suka, maka seperti itu pula kemudian Allah Subhanahu wa taala ya kepadanya, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda pula bahwasanya kemudian kalau kita menganggap ini adalah sebuah ujian. Tapi menurut ya kami tentunya sesungguhnya ketika kita mengatakan dia ini adalah satu musibah ataukah sebuah ujian, maka ketika kita mengatakan ujian itu adalah pada siapa yang diuji. Kebanyakan ujian ini adalah memang adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman ahasibannas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang mengira apakah dia mengatakan beriman sedangkan dia tidak diuji, tidak diberikan ujian dengan keimanannya. Nah, jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di mana letak ujian COVID-19 ini pada kita? Mari sejenak saya mengingatkan kepada kita, sesungguhnya satu perkara semuanya itu adalah merupakan ketentuan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka menerimanya dengan ketentuan itu pula, maka sesungguhnya itulah arti sebuah bagaimana kita lulus dari ujian itu sendiri. Pernah diceritakan bagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu yang katanya berniat keluar ke suatu ya tempat ya di negara kaum muslimin
ya, kabupaten kaum muslimin pada saat itu, lalu kemudian mendengar kemudian di sana ada satu wabah penyakit yang beliau dengar, ya, dan kemudian beliau berhenti sejenak, apakah kemudian melanjutkan perjalanan atau tidak. Kemudian ya, beliau mengambil sikap untuk kemudian balik dari sana, dan kemudian beliau berkomentar, sesungguhnya kami menghindari satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang buruk menuju satu ketentuan yang baik. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kalau ini adalah ujian, tentunya kita yang menginginkan ujian kita akan mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah, di mana ujian itu melahirkan kekuatan iman kita, menambahkan kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membenturkan satu ketentuan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan takdirnya yang lainnya. Maka sesungguhnya dalam setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada hambanya, maka hambalah yang kemudian melihatnya, apakah dia ingin bersyukur, apakah dia ingin bersabar. Ajaban li amril mu'min. Begitulah urusan orang-orang yang beriman, selalu mereka dalam kondisi yang baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga renungan kita pada malam hari ini bisa kembali menyegarkan akan sesungguhnya apa yang kita hadapi ini insyaallah dan pasti akan ada akhirnya, dan kemudian pasti dalam setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atau uji pada kita, tentunya di sana ada kebaikan sekiranya kita bersabar, dan begitu juga pasti tentunya ada di sana keburukan kalau kemudian kita tidak menerima hal itu dengan lapang dada. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat dan selalu, mudah-mudahan kita diberikan keafiatan dan keselamatan. Allah hindari keluarga kita, bangsa kita dari keterpurukan, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang kemudian keluar dari Ramadan ini dengan predikat al-muttaqin, orang-orang yang mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.